Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tersebut, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Kepulauan Riau membagikan kaos yang bertuliskan Langkah Pasti Cegah dan Berantas Korupsi, Jaksa Bersih, Koruptur Merintih. Tur hadir dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2018 di halaman Pamedan Ahmad Yani, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Kepulauan Riau, Haji Asri Agung Putra SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun, Wakil Gubernur Kepri Istianto. Selain itu turut hadir siswa SMA dan siswi SMP Kota Tanjung Pinang. Khususnya kami jajaran kejaksaan di Kepulauan Riau, dengan dukungan Bapak Gubernur, Wali Kota Tanjung Pinang, dan Bupati Bintan, melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang kita saksikan pada siang ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Kepulauan Riau, Haji Asri Agung Putra, dalam sambutannya mengatakan, kita harus bersama-sama bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kita tahu, kita sangat miris hari ini, ya, terjadi urutan-urutan yang panjang tindakan-tindak korupsi yang dilakukan, kata adik kami tadi sampaikan, dikasih kepercayaan malah ya salah menggunakan kepercayaan dititip oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Haji Nurdin Basirun menambahkan, mudah-mudahan tidak terjadi korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Haulul melaporkan.